Indonesia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.co. Najib mengisyaratkan pilihan raya semula walaupun terdapat sabit rasuah. Bekas Perdana Menteri Najib Razak tidak menolak untuk memilih semula parlimen dalam 2 tahun ke depan, katanya kepada Reuters dalam wawancara, yang tidak terpengaruh dengan sabit rasuah yang akan menghalangnya daripada mencalonkan diri. Parti yang dicemari oleh Najib, UMNO, merebut jawatan Perdana Menteri bulan lalu setelah digulingkan dari kekuasaan 3 tahun lalu kerana skandal berbilion-bilion dolar. Penentang telah menyatakan ketakutan bahawa pemimpin parti yang menghadapi tuduhan dapat menjamin kelonggaran setelah dikuasai.